Warung Hantu kini berada di Seksyen 3, Bandar Baru Bangi. Korang nak tahu tak sebenarnya di Seksyen 3 Bandar Baru Bangi ini terdapat perniagaan food truck. Lebih kurang 8 food truck yang terdapat di sini. Tapi, mari ikut saya. Saya telah memilih Barba Bros. Yeah! Sekarang bersama saya iaitu pemilik bersama untuk Barba Bros. Saudara Ani, jadi apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Okey. Oh, dengar kata dah sold out eh? Alhamdulillah, malam ni sold out. Rezeki. Baik. Cik Ani, bila ditubuhkan Barba Bros ni? Kalau nak ikutkan Barba Bros ni, dia punya partners kita dah gather dalam bulan 5 tahun lepas. Tapi officially create the company, register the company dalam bulan 10 tahun lepas. So basically company tu dah on daripada bulan 10. Tapi perniagaan bermula daripada bulan 1 sampailah sekarang ni. Operasi perniagaan tu bermula daripada jam berapa? Kami bermula daripada pukul 5.30 sampai pukul 11 insyaAllah. Mengikut pada ni lah, kalau dah habis cepat. Kalau dah balik, habis cepat balik dah cepat lah. Baiklah, yang lain-lain minta maaf lah. Jadi dari segi orang kata apa yang sedap sangat ni, yang orang nak kena datang dekat Barba Bros ni. Okey, dekat depan kita ni nasi barba. Okey, set ni nasi yang kita resepikan sendiri, berwarna kuning oren macam ni. Dia didatangkan dengan set ayam goreng. Okey, kita akan serve dengan quarter ayam yang bersaiz suku ekor ayam, and then kita akan bagi juga dengan sambal sotong yang sangat decent dia punya ni, and then ada sikit salsa, homemade salsa. Oh, ni salsa. Oh, bukan sambal belacan. Bukan. Bukan. So ni harga dia RM9.50 dekat kedai kami. RM9.50 je. Punyalah banyak-banyak ni, RM9.50 kau ada. Okey, yang lainnya. Okey, nasi lemak ni basic harga nasi lemak ni adalah RM3. RM3. Ha, nasi lemak biasa tu kita dapat nasi, ada kacang, telur rebus separuh. Nasi lemak ni special, saya nak cerita. Nasi lemak ni special dia. Okey, cerita. Kita masak menggunakan air kelapa muda. Jadi bila sampai je dekat depan mata, yang sampai bukan mata dulu, bau dulu sampai. So dia bau, aroma dia tu menaikkan lagi. Bau kelapa kan? Bau kelapa kan. Okay, yang ada kat sini ni adalah add-ons dia. Okay, nasi lemak tadi basic dia RM3. Add-ons dia ni sotong goreng tepung barba style. Kita akan bagi 2 ekor berharga RM7. Kita garnishkan ada sikit mayonis dengan mengikut pada apa pelanggan lah. Kalau dia nak sotong ke nak apa, dia tambah sendirilah. Dia tambah sendirilah. Dia goreng nasi lemak kena, dia boleh tambah nak sotong goreng atau apa-apa. Add-on lain pun kita ada ketam lembut kat sini. Ketam lembut ni dia buat masa ni dia very seasonal. Yang ni special dia, makan tak payah nak kopek-kopek. Okey. Makan terus dia masuk dalam mulut. Harga dia RM8. RM8 untuk seekor ketam lembut. Tapi bergantung kepada musim juga. Kadang-kadang kami boleh kadang-kadang ada hari yang tak ada. Yang ini pula? Yang ini adalah special food long sausage. Kita perkenalkan dengan add-ons. Kira nak fusion sikit lah nasi lemak. Lepas tu boleh makan dengan hot dog. Tapi kita provide hot dog yang panjang ni sekali. Okay, mungkin penonton-penonton di Warung Hunter ni nak tahu macam manakah untuk datang ke sini. Ada ke landmark ke ataupun waste ke macam mana ke? Senang je. Saya selalu cakap dengan orang kalau dia nak datang sini, kalau daripada luar. Kalau orang panggil, definitely dia akan tahu. Okay. Seksyen 3. Kalau dari luar, plus highway, exit Bangi, straight 2 roundabout. Okay. And then the first traffic light, you turn. Kalau dalam waste, boleh cari Barba Bros, Seksyen 3. Kenapa memilih nama Barba Bros? Barba tu maksud dia beard dalam bahasa Inggeris, bahasa Spain. Sebab apa kita pilih Barba? Saya ada 4 orang partner. Partner tu semua berjambang lah. Yes. Dari situlah dapatkan nama Barba Bros. Yes, ini masanya untuk saya makan dekat Barba Bros ni. Baik, saya akan mencuba dulu. Tapi apa-apa kita basuh tangan dulu. Saya makan dengan tangan. Nampak tak? Air basuh tangan.
Bukan air basiran pokok tau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya nasi dia sedap. Lemak. Tambah sotong dia, dia punya band. Ayam goreng rempah dia pun tempoy. Terasa sangat. Memang sedap. Ha, sekarang masanya untuk saya mencuba nasi lemak di mana add-on dia ada sotong goreng barbar style. Wow, memang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Serius, babe. Serius. Patut pun ramai, patut dah sold out. Baru pukul 9:30 dah sold out. Sebab nasi lemak dah sedap. Memang cempoy. Baik, ini masanya sekarang saya nak merasakan pula nasi dengan dia punya ketam lembut dengan sosis yang memang khas. Tak dapat kat mana-mana, cuma di Barbas Bros saja. Oh, banyaklah betul lah. Hmm. Sedap tu. Bit serius, bit. Patutlah. Pukul 9:30 pun dah sold out. Sebab ramai yang datang berkuzu-kuzu ke Barbar Bros ni nak merasakan nasi lemak dengan adanya ketan lembut, dengan ada sotong goreng yang khasnya daripada chef dia yang terbaik katanya. Hmm. Memang tempoy. Sebab saya baca tadi dia ada tulis kalau makan teringatkan sampai mak masak. Memang super. Teringat mak masak. Teringat lah. Alhamdulillah. Dia punya nasi dia super. Harum. Sambal dia paling best. Paling best. Siapa tak ambil ayam goreng dia panas-panas terbaik. Dia diberikan saya makan nasi Barbas. Ha, Barbas tu terperanjat juga saya. Dia punya rasa sambal sotong dia, sambal sotong kering dia tu, bukan sambal sotong yang biasa tu. Dan dia punya ayam dia, rempah dia tu memang ada rasa lah. Ada memang terbaik. Alhamdulillah. Saya makan nasi Barbar, rasa dia memang mantap. Ayam rempah dia best, sambal dia pun ngam, pedas dia, manis dia semua cukup rasa lah. Harga saya rasa reasonable sebab dia pakai basmati. Kita pun tahu basmati memang mahal. And then portion dia okey lah, sesuai lah. Rasa lemak dia first time. Jadi bila first time rasa, rasa not bad, memang sedap. Sambal dia sedap, so harga pun agak reasonable lah. Tak mahal. Awak makan apa? Saya makan nasi Barbar. Boleh datang terus ke Seksyen 3 Bangi. Waktu operasi daripada pukul 5.30 sampai 11 malam insyaAllah, daily. Off day hari Ahad, jangan datang hari Ahad, kami tak ada. Boleh juga follow any update, any comment, boleh post dekat FB page kami, Barbar Bros, dan juga Instagram kami Barbar_Bros, BARBA_BROS. Syukur Alhamdulillah saya telah merasakan ketiga menu daripada Barbar Bros. Memang cempoy, memang sedap, memang lazat, memang muah. Apapun, terima kasih kami ucapkan kepada Cik Anim menjemput Warung Hunter. Okay, terima kasih. Terima kasih juga kepada Cik Amar, chef yang terbaik. Memang masakan dia muah, memang terbaik. Jadi korang di luar sana sepatutnya datang ramai-ramai serbu. Serbu apa? Barbar Bros. Di mana? Seksyen 3 Bandar Baru Bangi. Yeay, cempoy memang terbaik bergegar. Sekian saja untuk episod kali ini. Kami berada di Barbar Bros Seksyen 3 Bandar Baru Bangi. Jadi kepada anda, kok-koklah kalau ada kawan-kawan ke kedai-kedai member yang ada jual makanan yang murah ataupun yang cempoy, boleh email kami warunghunter@gmail.com dan juga follow Instagram dan Facebook kami Warung Hunter. Warung Hunter memang cempoy. Ciao.